pemain di depan yang memulai balapan dari full position akan berada di posisi depan. Kita akan lihat, kita akan saksikan, saudara-saudara semuanya. Saksikan kejuaraan Grace Track memperebutkan piala Pak Pendi
yang akan digelar pada tanggal 22-23 Januari 22 di Sirkuit 6 Bersaudara Lereng Umar, Desa Polorgas, Kecamatan Pagomaran. Insya Allah nanti kita akan balik berjumpa di sana Sabtu minggu depan ya, jangan lupa. Yang begitu menakutkan dan mampu menggeser seperti rimba terbaik sekelas seorang dia oleh juga dia Amanda minimal sedikit lebar dan mencoba menusuk dari sektor paling dalam di hadapan publik sendiri, di hadapan pendukung sendiri. Minimal mencoba kembali melakukan manuver begitu baik dan sempurna. Semua Pinimbam saat ini bertengger di barisan keempat. Dea Oleg dan juga Dea Amanda masih bertengger di barisan dua dan tiga tentunya. Semua tiga apa yang persiapan strategi khusus dari Toro? Luar biasa Pinimbam, energi dari Anda sepertinya sentikan yang cukup tajam dari dukungan penonton kalian. Ini mau dimainkan seperti yang kita dengar-dengar penonton pun kembali gemetar tiang dengan performa perbaikannya. Di mana dia oleh baru saja digeter oleh seorang Pinimbam. Kita tunggu kembali memasuki dalam pelabian terakhir apakah Pinimbam kembali mampu menjadi pemegang itu menakutkan tentunya. Dan kalian, motornya belum usai, dia oleh terus bercoba untuk bisa memberikan sedikit ancaman dan juga untuk bisa memberikan satu tekanan yang cukup berbahaya untuk seorang pembalap terbaik andalan Kabupaten Merangin. Di lima yang masih mencari harapan kemenangan. Akan jadi lap yang terakhir tersisa satu putaran lagi minimum mampu gagalnya diri di posisi satu sementara kembali minimum dia Amanda dan juga dia Oet di pada Lady Reserve di Asia Debri terpaksa harus keluar di barisan poli mulai yang terakhir kepala pemula yang masih mengikuti ketenggulan dari seorang setia seorang Asia Debri satu putaran yang tersisa di minimum apakah kali ini mampu merebut posisi satu terbaik atau posisi kedua pelan tapi pasti berapa tikungan lagi harus dilewati oleh seorang minimum. Kita nantikan Pulrian Abe, apakah amplop itu akan diraih oleh seorang Pinimbam? Semuanya
Bungai Goyong, selamat menikmati tontonan di kesempatan sore hari ini, Bos Aing. Oke, saudara-saudara kita di Balap Motor Kabupaten Merangin, selamat menikmati bebek 2 Underbone 130cc Marulila dan lihat Anda di pasang cukup pengen terlalu dan hadir Anda atau di setiap waktu yang hari ini kita lihat apa yang bisa dilakukan bersama saudara di kelas BB2 Underbone 130cc tikungan pertama dan sepertinya pembalap kontingen Porprov Kabupaten Serlawan Marulila berada di posisi depan Randy Lukmana kedua, dan kita bisa saksikan Kiki Sudirman Manurung berada pada posisi yang ketiga. Penonton saudara-saudara, pertarungan Marulila dan juga Randy Lukmana tersaji di hadapan Anda semuanya. Siapa nya Randy Lukmana, Kiki Sudirman Manurung, Agung Setia Alba, empat pembalap terdepan sementara kita lihat, kita saksikan ya. Big battle. Oh, manuver begitu luar biasa dari seorang Randy Lukmana, saudara-saudara kita lihat mampu melewati seorang Marulila dan penonton kita lihat. Sebenarnya Kiki Sudirman Manurung, Agung Setia Alba. Agung Setia Alba dan juga Kiki Jari, kita terus lihat pergerakan dari seorang Randy Lukmana. Begitu penting sekali bebek 2 tak Underbone yang dikejar oleh Randy Lukmana bersama dengan LSM Polis 23 Parsok Racing Team, memberikan senjata Underbone yang begitu luar biasa bagi seorang Randy Lukmana. Lawan Racing Team yang bisa menggunakan sempurna dari kendaraan berkapasitas lagi, race masih akan terus berlangsung. Sebuah pertanyaan besar, apakah Randy Lukmana akan tetap berada di depan seorang Marulila dan kita lihat, kita terus saksikan. Meninggalkan jauh dua pembalap ini, Kiki Sudirman Manurung di posisi ketiga, Agung Setia Alba di posisi keempat, pensiun dari seorang Agung Setia Alba. Kiki Jari menahan ini di pon Budi Alba menahan Lana Jem dan polisi terus berusaha seorang Iman Kapuki, saudara-saudara, untuk bisa menyelamatkan yang ada di hadapan yang pada menyadari masih ada Agung Setia Alba di belakangnya, saudara-saudara. Kiki Sudirman Manurung sepertinya mengalami kendala teknis pada engine nya saudara-saudara, dan kita kembali ke posisi yang beberapa corner lagi yang terbaik di kelas bebek 2 tak Underbone sampai dengan 130cc. Arboretum Rio Ali, berikan tepuk tangan. Agung Setia Alba, ini di posisi yang ketiga. Gigi Sudirman Manurung, ini di posisi yang keempat. Dan Eka Siva, ini di posisi yang
memberikan bantuan. Mohon diberikan bantuan. Posisi yang keenam. Oh, keren sekali di sana, saudara-saudara.
crash terjadi di sana. Bisa kita lihat, mudah-mudahan tidak mengalami cedera yang berarti. Berhasil melakukan sebuah manuver yang begitu luar biasa. Baru saja memicu lagi seorang Rengi luar biasa dari 5 pembalap untuk memperebutkan posisi yang ketiga di sini, saudara-saudara semuanya. Kita lihat Regi Lukmana, Eka Sifat, Budi Mani Alba, Diki Jari, dan juga Leo Pranata. Nama-nama ini memberikan tekanan luar biasa kepada suara Diki Jari. Sudarman Manurung akan mampu tetap berada di posisi ketiga karena pengejar seorang Wahyu Nugraha yang sudah sangat nyaman, mustahil karena jam mereka sudah begitu jauh berlangsung. Begini saya harus saksikan apakah akan kembali terjadi pergeseran posisi. Dia Pranata angka dari posisi naik. Ini adalah Regi Lukmana di posisi ketiga. Kita laps to go, satu putaran yang terakhir. Agung Septian Alda, Wahyu Nugraha, Diki Sudarman Manurung, Eka Sifon, Diki Jari, Agung Septian Alda, Marudi Lampen, saudara-saudara, memasuki satu putaran terakhir dan bisa dipastikan bahwa Agung Septian Alda aja memeraba corner terakhir. Dipastikan akan menjadi yang terbaik pada kelas kedua standar chip up terbuka. The last corner, penonton, tepuk tangan Anda, Agung, Septian Alda, dengan polisi Agung. Wahyu Nugraha berada di posisi kedua. Sumatera Barat, Regi Lukmana, finish posisi. Finish posisi depan, sementara Ega Simon, finish di posisi yang kelima, saudara-saudara semuanya.